Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Hai Pandora. Oke, sob, di video kali ini aku mau bagi sedikit nih cara membuat susu soda. Ya, jadi buat teman-teman, ini kebetulan ya udah mau dekat Ramadan. Siapa tahu mau tahu resepnya, cara buatnya gimana? Ikutin terus ya. Tapi sebelum aku lanjut ke resepnya, tolong di-share video ini agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama kita siapkan dulu, di sini ada susu ya. Ini susu melek yang saya taruh di botol karena biar tidak kering ya. Ini satu. Terus yang kedua ini aku bikin gula merah ya. Ini tadinya putih cuman dikasih warna ya, warna. Jadi gua kasih warna merah. Jadi terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman maunya warna apa aja. Oke. Terus yang satunya lagi ini jangan lupa ini sodanya ya. Jadi kalau soda di Saudi itu kayak gini ya sodanya, sob. Nah, ini kalau di Saudi seperti ini. Terus yang selanjutnya ini gelas. Ini kalau apa ya? Ini gelas spesial punya aku ya, Hayat Madura. Kenapa? Karena gelas ini besar banget ya. Ini keren. Nah, semuanya udah kumpul ya. Nah, ini udah lengkap. Tinggal satu ini yang kurang, tapi nanti ya. Tinggal es batunya yang kurang, tapi nggak apa-apa. Oke? Oke, sob. Kita langsung racik ya. Gimana caranya? Cukup mudah banget. Yuk, langsung aja lihat. Bawa. Ini mau masker pun, Bu. Oke, sob. Kita langsung ya. Di sini. Ini jangan lupa ini ya. Ini sendok. Nah, tahar lewat. Oke? Ini sendoknya ya. Terus sesudah itu kita lihat di sini ininya 2 sendok ya. 2 sendok. 1 terus 2. 2 sendok makan. Oke. Susunya 2 sendok makan. Terus ininya Allah. Bismillah. Ini habis ini. Ini kasih apa? Gak bisa dibuka. Alhamdulillah. Jadi ininya sekarang kasih 2 sendok juga ya. Jadi kalau teman-teman gak suka manis ya jangan terlalu banyak-banyak. Oke. Sesudah itu, nah di sini kita kasih sodanya ya. Nah, sudah baik. Baik coy ya. Kasih sodanya dikit aja dulu ya. Dikit aja dulu, soalnya mau diaduk dulu ya. Ini caranya kayak gini. Kita aduk dulu. Waduh, ini warnanya sudah merah ya. Nih. Cara ngaduknya kayak gini ya. Terus, waduh ini kemerahan. Kita cari es batunya. Besok kita cari es batu. Kita ambil es batunya ya. Ini apanya? Es batu. Oke. Ini ada apa ini? Apa? Oke. Terus kita ambil. Dua, tiga. Jadi tiga aja udah cukup ya. Arba, arba aja ada. Hah? Arba kira ikut kado. Arba? Ayo. Ayo kalau. Ini ya. Stop. Oke, di sini udah ya nih. Kita tinggal aduk-aduk aja. Tunggu sebentar, jangan langsung kasih sodanya dulu ya, kasih sedikit. Kalau diaduk udah merata, halitnya atau susunya sudah kecampur ya, udah tercampur semua. Kita tinggal tuangkan ininya, ya, tuangkan ininya. Tuangkan. Mantap jiwa, mempesona. Besar ya. Mantap jiwa, mempesona.
Ini resep ala Hayat Madura, Sofia. Ala Hayat Madura ini. Diaduk-aduk dengan rata. Aduknya harus dengan perasan ya, biar enak nantinya. Harus menggunakan perasan. Waduh, duh, 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 duh. Mantap. Ini kalau bulan puasa paling enak diminum kalau waktu duhur ini. Waduh, enak banget ini. Kita coba ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Yes. Mantap banget, bener. Punya jempol, mantap. Jadi buat teman-teman, cara bikinnya juga mudah ya. Terus rasanya benar-benar keren. Itu masuknya tuh kayaknya gimana gitu ke perutnya. Dingin, 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 dingin. Kayak gitu ya caranya. Besok. Nah, terima kasih ya karena sudah mengikuti cara membuat soda. Ini bahasa Indonesianya ini soda, ini bahasa Arab buat ini. Ya. Nih. Soda. Jadi resep ini memang benar-benar jempol. Siapa tahu teman-teman mau jualan, mau buka warung kopi atau gimana, itu nanti ada sodanya kayak gini bikinnya ya. Jadi jangan lupa ingetin, susunya 2 sendok. Terus sebelum kita campur, kita aduk dulu ya. Kasih soda dikit terus aduk dulu. Itu rasanya mantap. Saya coba lagi ya, saya coba lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Duk ya, teng. Mau jerup, jerup, jerup. Kasih jerup, kasih kamera. Ini Ibrahim jerup. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa video ini di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman juga tahu cara membuat soda gimana. Jadi perbedaannya di Saudi sama di Indonesia itu beda sob. Perbedaannya ya bukan rasa tapi waktunya yang beda. Oke yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.